Kerajaan Terengganu meluluskan lebih RM500,000 untuk program bantuan ekonomi rakyat berkat PKP 2.0 bagi membantu pemulihan sektor pelancongan negeri serta individu terjejas akibat penularan COVID-19. Menurut Exco Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital, Arifin Deraman, peruntukan turut melibatkan insentif sekali bayar RM300 seorang kepada petugas pelancongan yang terjejas susulan pelaksanaan PKP. Terdapat 141 agensi pengendalian dan pengembaraan pelancongan berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Selain itu, lebih 400 pemandu teksi yang berdaftar dengan agensi pengangkutan awam darat juga turut menerima bantuan sama. Bantuan akan disalurkan secara berperingkat. Gimik penyampaian bantuan berlangsung di Kuala Terengganu.